gak bagus sih. Aduh, ntar kalian gak usah. Aduh, aduh. Mbak! Mbak, gimana sih kalau jalan itu? Lihat-lihat kenapa? Lihat nih, kamera saya rusak. Lo gini ngerasa sama gue sih? Salah lo sendirilah. Jalan kok gak lihat-lihat. Jalan siapa yang jalan? Saya tuh lagi motret di sini, terus mbaknya yang nabrak. Lihat nggak? Tuh, rusak tuh, retak-retak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mbaknya harus ganti kamera saya. Apa? Ganti, lo bilang. Enak aja. Oh, gue tau lo sengaja ya. Ini modus lo kan? Lo pasti ngejebak gue kan biar gue gantiin kamera lo terus lo punya yang baru gitu kan? Eh, sengaja? Siapa yang sengaja? Pokoknya kan mbaknya yang nabrak saya. Gue nggak nabrak lo. Lo nabrak. Stop. Udah. Ini semua salah kamu. Karena kamu waktu aku suruh berhenti, kamu gak mau berhenti. Padahal kan aku ngomong baik-baik sama kamu. Oh, jadi kamu nyalain aku sekarang? Oke, bye. Dian. Woy, tanggung jawab Dian. Lo. Enak aja, kamera gue tuh rusak. Siapa yang mau ganti? Ya, ntar gue urus kameranya, tapi gue urus dia dulu. Alasan, bilang aja lu mau kabur kan? Siapa yang mau kabur? Gue lagi pengen ngobrol sama pacar gue. Oh, jadi itu pacar lo? Iya. Bagus, berarti yang lo tanggung jawab. Hah? Ha ho. Masa ha sih? Ya, masa ho? Hah? Hah? Apaan apa sih? Pokoknya lu ganti kamera gue. Cepetan. Tinggal segini. Cukup kan? Sate Padang. Onde, Mak Ros. Yo. Sebentar, Mak Ros. Banyak onda aku. Sebentar. Jadi ambu enggak lo setuju dong, Mak Ros, kalau Sirian tuh menggali sate itu? Hah? Pokoknya ama enggak setuju Inyo menggali sate Padang. Onde, Mak Ros. Mak Ros cibu, Mak Ros dang akan lah. Orang Padang tuh, orang awak tuh datang ke Jakarta tuh, mencari kerajo tuh kerajo kantua. Kerajo di komputer. Sirian menggali sate. Jualan satenya. Gimana sip dia nanti itu? Coba Mama harus pikirkan lah. Kau dengar ya? Kalau Inyo masih menggali sate Padang, langkain dulu mayat ama. Kan Nio mati, Mak Ros. Janganlah mati dulu. Nanti saja lah mati dulu. Bikinkan lambo dulu. Kain songket atau apa, kain tenun. Ya kan? Sian, Kak mati. Kamu, Adi. Tapi Mak Ros tadi bilang Nio Kak mati. Ambo lu mati, Lai. Udah, kau bilanglah sama Sirian itu. Jangan menggali sate Padang. Ama indah setuju. Jangan mencoreng nama ama. Jangan mencoreng muka ama. Muka keluarga kita. Ngerti enggak? Iya, Mak Ros. Onde, Mak Ros kalau lah marah-marah dia kayak gunung meletus, meletup-letup, berapi-api dia. Aduh, Mak Ros untung mamanya Sirian. Kalau nggak mamak Sirian, aduh, nggak bisa deh, panjang, ya kan? Aduh, untung lah udah kasih support sama mama Ambo, sama kali-kali itu. Aduh, kamera rusak, kok bisa sih? Iya, sebel banget deh. Masa gara-gara mereka berantem, kamera gue jatuh? Berantem? Siapa yang berantem? Itu loh, ada cewek sama cowok, mereka itu putus terus berantem. Terus kamera gue itu jatuh dan rusak, bete banget gak sih? Udah, mendingan lo gak usah bete ya. Mendingan kita makan sate Padang aja yuk. Makanya gue punya tempat sate Padang yang enak dan murmer. Serius lo? Ya serius lah, masa gue bohong? Kemarin tuh gue dapet info dari komunitas sate Padang. Katanya ada sate Padang yang enak dan murah banget. Pokoknya gue jamin deh, top, market top, oke? Mau, oke.
bete gue udah hilang. Oke? Ya udah kalau gitu lu jemput gue ya di tempat biasa. Oke? Oke, buat sate Padang I will do everything. Oke, bye. Rian, tante dengar nih ya dari Adi, kamu itu diputusin sama pacar kamu gara-gara kamu itu milih jadi tukang sate. Ya, namanya juga resiko, tante. Rian, memangnya kamu itu nggak malu apa? Kalau kamu tuh ketemu sama teman kuliah kamu gimana? Kamu kan sudah sarjana, ya kan? Emangnya sarjana nggak boleh jadi tukang sate, tante? Tante lihat aja di luar sana, masih banyak sarjana yang nganggur. Ya benar sih, si Adi aja sudah setahun jadi sarjana, tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Sekalinya kerja, dia malah jadi sales mesin cuci. Sel, lo yakin sate Padang itu worth it buat kita? Ya elah, Allah kabar kenal gue aja sih. Iyalah, masa gak percaya banget? Ya abisnya Sel, gue itu udah punya rencana. Kalau gue mau makan di tempat sate Padang buat anniversary gue sama Ferry, enggak, susit banget gak sih? Iya. Tapi gak nyangka banget ya, ternyata lo sama Ferry nyampe juga 3 tahun. Wow. Ya iyalah, gue gitu loh. Tapi kalau gak salah lo pernah cerita kan sama gue kalau Ferry itu pernah punya cewek lain. Sel, manusia itu bisa berubah. Lagian, Ferry juga udah minta maaf sama gue. Iya terus, lo percaya? Ya percayalah. Lagian, lo kenapa sih curiga banget sama si Ferry? Ya gimana ya? Menurut gue kan sahabat lo. Kayaknya, Ferry itu cowok yang gak bener deh. Ya dia bisa selingkuh sama lo. Ya menurut gue, gak pantas aja dia tuh dipertahanin sama lo. Udah. Ini temen aku bisa bersihin sendiri, udah gak apa-apa kok. Oh gitu ya, makasih ya. Kok lo malah ngebelain dia? Belain gue. Baju gue basah, mau makan sate Padang gak jadi. Capek gue. Itu bikin emas. Bentar ya, sorry. Di. Kenapa sih kayak gitu banget? Udah deh ya, Wallace. Lo tau gak, ini baju dikasih sama Ferry pas kita lagi anniversary pertama. Iya, tapi gak usah marah segitunya juga dong. Ya kan udah minta maaf. Kok lo malah ngebelain dia sih? Temen lo siapa? Gue atau dia? Iya, bukan gitu. Cuman kan dia udah minta maaf. Terus? Cemburu amat. Gue mau maafin. Asal lo tau ya, Dia itu cowoknya cewek yang nabrak gue sampai kamera gue rusak. Oh, itu cowok yang diputusin sama pacarnya. Terus yang ceweknya nabrak lo itu? Iya, soal putus aja. Langsung mau tahu. Lagian wajar juga sih diputusin. Kelakuannya kayak gitu. Ih, kenapa sih lo? Sentimen banget, tau gak? Hai, Onde. Apa yang baca lihat tuh cewek-cewek? Itu yang baca lihat, Ma. Itu di belakang tuh banyak orang yang minta pasanan, nah. Asik gila lah, layani lah. Ini, Di. Gue jadi gak enak nih. Tadi gue gak sengaja numpahin air ke bajunya dia. Nah, terus? Pas gue mau bersihin, dia salah paham. Oh, nah makonyo, awang kalau jadi cowok tuh muka nak usah mupeng-mupeng aja. Jadi cewek itu nak curiga dong. Bukan mupeng, gini ceritanya ya. Dian itu pernah ngerusakin kameranya dia. Terus dia minta ganti sama Dian, Diannya gak mau. Dian, dia itu minta ganti sama gue. Nah gue lagi kagak ada duit.
Bandung. Dian, tunggu lu, tunggu lu. Udah deh, gak usah kayak gitu deh. Udah deh, ya. Minum dong, yang marah-marah. Kenapa sih, sentimen banget? Ah. Eh, Di, itu gak biasanya tau juta kayak gini. Biasanya juga lu pemaaf kok. Eh, udah deh, gak usah muji-muji gue. Lu, pokoknya kalau masih mau makan di sini, terserah. Lu mau pulang. Oke. Terus kalau pulang, yang bayarin gue makan siapa? Oh, Dian mantan lo angkuh? Iya, udah lah, gak usah diperjelas. Udah mantan, gue udah lupain dia kok. Oh, deh, baru beberapa jam langsung lupa sama cewek. Udah, gak usah pikirin tuh. Sekarang masalahnya gimana? Caranya supaya dia gak marah lagi. Masalahnya dia kan juga pelanggan kita. Yaudah. Nah, Ambo yang tangani, Ambo yang hadapi. Nah, tenang sih kok. Udah, gue mau pulang. Oh, Uni. Ah, Uni nan Ranca, Uni nan Kame. Ah, oh, mohon maaf lah Ambo, seribu maaf lah. Ah, kawan Ambo nan di dalam tuh asa dan paniang. Asa dan pusing palanya. Ah, mamanya tuh sakit di kampung. Ah, sakit parah mamanya di kampung. Ah, jadi dia butuh banyak piti, kumpulin piti. Ah, buat biaya berobat mamanya di kampung. Ah, mohon maaf sebesar-besarnya Ambo ya. Jadi ibunya sakit. Iya, Uni, ibunya sakit parah di kampung, ya. Nah, jadi sekali lagi, awak mohon maaf sebesar-besarnya kau nih. Yuni, mohon maaf Yuni ya. Mohon maaf nih, makasih. Iya. Tuhan, Di, lu denger sendiri. Udah ya, lu maafin aja. Pasti yang tahu kalau lu terus sama marah kayak gini, ntar bisa-bisa majikannya marah terus dia dipecat. Lu gimana? Emang lu tega? Iya, udah gue maafin kok. Iya, cuman gak gitu juga maafinnya. Gak cuma iya. Gimana dong? Ya, kita kesana lagi, terus kita makan. Emang lo gak lapar apa? Udah jauh, macet, panas, tapi kita gak jadi makan sih. Ayo. Ta tontong kalamai jaguang tagunda-gunda kecambung basi. Dahulu balaki anjong, ini balaki tukang padati. Wah, kalau semua rumah makan pintar nyanyi dan nari kayak kamu pasti banyak pembelinya. Onde, Uni Ranca, kok bisa saja? Ah, Ambo punya pantun, nah. Ah, aduh setan mukonyo kocak. Ah, ini makanan untuk Uni Nan Ranca. Silakan makan. Nikmati sambil makan makanannya lah. Makasih. Adi. Janganlah kau berpantun aja. Buatkan nih uni-uninya minum, ya? Iyo, Ma. Oh. Siapa sayang? Enggak apa-apa. Ya udah aku terima dulu ya bentar.
Halo? Sayang, kamu tahu nggak? Aku udah nemuin tempat untuk ngerayain anniversary kita. Emang mau di mana? Ayo, tebak dong di mana? Aduh, aku tuh lagi meeting ini. Kamu kok main tebak-tebakan sih? Udah, kasih tahu aja di mana. Tempatnya di rumah makan Padang. Yang ada sate padangnya, sate padangnya enak banget. Kamu pasti bakal suka. Kita suka kan sama sate Padang? Ya udah. Sorry nih, aku lagi mau meeting lagi. Nanti aku telepon ya. Oke. Lihat. Nah, lihat tuh cewek yang di dalam tuh. Sepertinya udah jinak dia. Dia pesan 25 tusuk. 25 tusuk? Iya. Wah, bagus itu kalau gitu. Nah, tampaknya rasa tenan wang gue kok membuatnya hipnotis ya. Nah, jadi gak marah-marah lagi. Lebay lo. By the way, thank you ya. Lo udah ngasih pengertian ke mereka. Nggak, proyek thank you do. Proyek thank you, do. Nggak, terima kasih saja. Di madu jaso, ado piti. Di madu piti, ado jaso. Matre lu. Emang udah itu. Sama kawan sendiri gitu. Sorry ya, gue nggak tahu lu lagi dalam masalah. Ini apa nih? Maaf, gue cuma bisa kasih segitu. Makasih ya. Enak makannya. Yeah. Yuk, thanks ya. Dadah. Lo ngomong apaan? Ini cuci piring banyak di belakang tuh. Kalau kamu cuci piring sebentar ya. Adi! Gila, itu sate Padang bumbunya top banget. Terus rasanya masih nempel di lidah. Nggak hilang-hilang, enak banget. Kenyang. Iya, tahu seriusan deh. Gue juga ya baru kali ini ngerasain sate Padang seenak ini. Duh, gak salah deh ya kalau gue pacarin si tukang sate Padang itu. Lo obsesi banget sih mau pacarin tuh cowok. Ya iyalah. Lo kebayang gak sih kalau gue pacaran sama si tukang sate Padang itu, setiap hari gue bisa makan sate Padang. Adanya lo itu gendut tau gak? Bentar, lo mau turun di mana? Tuh deh, gue turun di depan aja. Gak usah diantarin sampai rumah, gak apa-apa. Kasian banget kan, lo udah traktir gue, terus lo juga harus nganterin gue sampai rumah. Nyonya kali gue. Untung banyak kita kali ini, Di. Mande. Kalau cari tunyumu di itu tuh lah, awak bisa jadi konglomerat, awak jadi orang kayu gadang, awak, ya kan? Ama waang yang di rumah tuh, anak berang-berang lagi, Do. Anak marah-marah dia lagi. Iya kan? Barek, Oma. Lihat nih, udah penuh. Berat ini dia. Sesak nafas nih PT di dalam ini harus dikeluarkan ini. Ya udah kalau gitu ini gue pegang aja ya. Ayo udah, kasih. Gue itu mikir nih. Gue pingin banget bikin warung sate sendiri. Ande. Gue ngerepotin nyokap lu. Iya. Lah mandiri nampaknya gini. Bukan gitu. Gini, gue itu punya konsep. Gue pingin bikin warung sate. Tapi itu bisa jadi tempat nongkrong juga, jadi tempat ngopi. Ya kan? Kan berarti mereka-mereka itu udah enggak usah nongkrong di kafe-kafe lagi. Nongkrong tempat kita aja. Ya kan? Bisa banyak duit. Iya. Bagus sih dia Waang Yong. Tuh rancak ide itu mau ditutup. Segiro lah lakukan lah. Serius? Ayo. Ya udah, kalau gitu kita anting lokasi sekarang. Cepet lah. Mau? No. Tolong menolong samu kawan. Iya, gitu dong. Gue kasih tau sama lo ya, kalau kita buka tempat usaha kayak gini nih, gue jamin sate Padang kita pasti laku keras. Onde mandirian. Warung mama itu aja keteteran lah. Ditambah lagi mau bikin seperti ini. Nanti siapa yang mau jaga warung? Ya elah, tinggal cari orang baru aja seamat. Ini muka-mukanya kelihatan ya. Wah, kelihatan pengen kayu, pengen cepet kayu nih nampaknya. Mas. Ada bubur nggak? Oh, ada mas, bubur ada. Dua deh. Dua. Oh iya. Dua. Oke. Okay.
Misi. Iya. Silahkan. Makasih ya. Sayang, aku gak mau ah. Aku gak mau pakai bumbunya, aku mau dagingnya aja. Ya ampun, sate Padang kalau gak pakai bumbu, namanya bukan sate dong. Jadinya bakaran daging. Pedes. Nih ya, pakai dikit aja. Ya aku mau, enak banget. Tapi disuapin. Ya udah. Yang ya. Itu tuh. Yang mana? Ini aja. Oke. Okay. Ini, nah itu. Gimana? Gak pedes kan? Enggak. Enak? Iya kata aku juga. Ini yang terbaik di sini. Tapi disuapin lebih enak sih. Yaelah. Jadi aku harus nyuapin kamu terus nih. Iyalah, kamu pacar aku. Ih, kamu ya. Ya udahlah, buat yang spesial aku bakal suapin kamu terus, ya. Widih, ada bakso. Enak juga nih. Jam segini pasti jalan depan macet. Mendingan makan bakso. Pokoknya ya nanti di kafe Padang gue. Kafe satu Padang gue. Gue bakal pasang wifi. Biar tuh eksekutif-eksekutif kita pada nongkrong di tempat kita. Nah, udah gitu mereka bisa meeting. Mandi. Ah, gimana nih cara mau makan, ah? Ah, dari tadi ngoceh. Ah, nggak bisa nih masuk bubur ke dalam perut nih. Kita kan datang ke sini mau ngomongin bisnis, bukan buat makan. Yuang, kalau ngomongin bisnis tuh ya, di tempat mewah, di tempat kafe-kafe elit. Ah, bukan di tempat warung-warung bubur seperti ini. Katanya lu mau kaya, gimana sih? Jadi lo selingkuhin gue, hah? Enggak. Bukan kayak gitu, Audi. Tenang, Di. Lo? Kan yang ngerusakin kamera gue. Hah? Lo? Audi, tenang ya. Aku jelas. Diam. Lo daripada macarin cowok gue, mendingan lo ganti tuh kamera gue. Rusak. Tanggung jawab dong. Itu Dian, kan? Itu cewek yang kena siram air itu kan, nah? Iya, yang macam FTV ya kejadiannya. Enggak. Audi, dengerin dulu ya. Tenang ya. Aku bisa jelasin ini ke kamu. Ini siapa? Ya. Lu mau ngejelasin apa? Hah? Lu mau ngejelasin kalau penyakit enggak setia lu itu enggak hilang-hilang, hah? Gue dari tadi itu nelfonin lu loh. Telepon kami tuh sibuk aja terus. Ternyata sibuk pacarin orang lain. Enggak, bukan gitu, Audi. Ya. Kamu dengerin dulu penjelasan dari aku. Kalau ini sebenarnya bukan apa-apa. Udahlah. Enggak usah ngejelasin apapun. Udah jelas kalau sekarang lu enggak setia. Enggak, Audi. Udah deh, pokoknya mulai sekarang kita putus. Hah? Putus? Iya. Enggak, Audi. Lu enggak waras ya? Kita lihat. Audi! Tunggu! Oh kamu selama ini ngeduain aku? Iya. Bukan, Dian. Kamu kayaknya masih cinta ya sama dia ya? Aduh, kamu jangan bikin pikiran aku tambah kacau deh. Nanti aku jelasin ke kamu. Oke, ya udah. Sekarang kamu pilih aku apa dia? Ya kamu, Dian. Dian. Apa? Kita udah gak ada hubungan lagi ya? Iya, gue tahu kok kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Gue cuma pengen ngasih tau aja. Kalau gue sangat-sangat bersyukur. Karena gue udah terlepas dari cewek yang suka ngerebut cowok. Loh, siapa dia? Tukang sate, udah.
Kamato. Lagian kamu kenapa sih juga banget sama si Ferry? Gimana ya? Menurut gue kan sahabat lo. Gue sih ngeliat si Ferry itu kayak cowok gak bener gitu sama sih. Ya menurut gue gak pantas aja dia tuh dipertahankan sama lo. Udah. Jadi lo selingkuhin gue, ha? Enggak. Gak kayak gitu, Ali. Perempuan itu gak baik duduk malam-malam sendirian. Ngapain lu kesini? Lagian ngapain juga lu peduli? Abangnya lu siapa? Gue, kan lu tahu gue siapa? Gue tukang sate. Oh iya, by the way, lu numpain air ke laki lu itu ide dari gue? Apaan sih, gak lucu tau gak? Lagian, tadi itu juga mantan lu kan? Hah? Iya, lu ingat? Ya inget lah. Gara-gara lu berdua, kamera gue rusak. Gara-gara mantan lu, pacar gue diambil. Dan gue yakin kok, pasti mantan lu itu gak mau pacarin lu. Gara-gara lu cuma tukang sate kan? Ih, enak aja sembarangan aja kalau ngomong. Laki lu tuh yang ngambil-ngambil cewek orang. Sembarangan. Udah deh, lu ngapain sih masih di sini? Mending lu pergi deh, gue mau sendirian. Iya. Gue pergi. Jadi gue disuruh cabut nih. Iya. Yeah. Ya udah. Tapi jangan takut ya. Apa? Kata orang-orang, di sini tuh banyak kuntilanak. Hah? Serius lo? Serius? Aduh, gue takut banget lagi. Aduh, gue paling takut sama kuning. Ih, daripada gue megangin lu, mendingan gue pulang. Udah. Dah. Ngagetin aja lo. Mbak, gak ada alat kurang, ha? Lagi lo, ha? Masuk dalam rumah sakit gila lagi. Apaan sih lo? Sama lama, Mbak, like gue ke situ dong. Ngantuk. Udah malam. Udah semalam sekali. Jam berapa pulang malam? Lo nya aja gak sabar buat nemenin gue. Waang jadi cowok, terlalu baperan jadi orang, ha? Udah jelas mantan-mantan cewek itu matre. Minta piti. Pasti dikajar. Siapa yang ngejar? Bukan ngejar. Gue itu cuma pengen lihat aja. Ternyata mantan gue itu tukang ngerebut cowok orang. Ya gue kasihan aja sama tuh cewek. Onde. Kasihan atau pengen macarin, nah? Hah? Kasihan atau pengen macarin? Lu apaan sih? Ngawur lu. Matu. Matu. Enggak bisa bohong. Rindu kan sama Inyo kan? Makin ngawur nih. Udah. Kerja sana, buruan. Cie. Sana. Ganggu orang kerja, udah sana. Tuh. Ondeh udah Roni, pulanglah wey udah. Alah 3 bulan, deh naik batinggakan. Ondeh udah Roni, siang malam dan tangguangkan. Indah pulang, api bulan nan kada datang di ma udah denai turu sejapu karen tau urang Adi Ama panggil Ama haram lah mau bunyi buruan yo Ma. yo ma. Kalau udah urusan Ama aja, kelar lo. Halo, Rian. Kau ini memang keterlaluan, Rian. Kau ini udah mencoreng nama keluarga kita.
Kenapa, Mak? Bukan berarti kau tuh harus menggali sate padang, Rian. Emangnya apa dan ama kau ini enggak mampu lagi memberi kamu makan? Hah? Memberikan kamu baju? Hah? Memberikan kamu rumah? Siapa yang bilang begitu, Mak? Gini, Mak. Aku itu cuman pengen usaha sendiri aja. Tapi bukan berarti kau harus berjualan sate padang, Rian. Kau mau buka perusahaan, mau modalnya jutaan, miliaran, apa masih sanggup kok. Yang penting kau harus berhenti berjualan sate padang, titik. Jangan dong, Mak. Rian, asal kau tahu ya, Rian. Tetangga kiri kanan kita tuh sudah tidak enak membicarakan kau. Mereka tuh beranggapan kalau usaha Ama dan apa kau ini bangkrut. Padahal kan tidak. Usaha kami maju-maju aja. Mak, kasihlah kesempatan, Mak. Ya? Indak bisa. Kalau Amak bilang indak bisa, ya indak bisa. Kau harus berhenti berjualan sate padang. Kalau indak, Mama akan jemput kau ke Jakarta. Jangan, Mak. Mak. Udah. Halo? Mak? Mak? Aduh, Amak. Gimana nih? Oi, Yuan. Onde? Ah, kenapa muka tuh bete ya? Hah? Enggak, gak apa-apa. Oh, harusnya tuh happy, harusnya tuh senang, ya kan? Waang tuh sedang sukses. Ama, Di. Ama nyuruh gue pulang kampung. Ama Ang tuh yang benar-benar ya, hah? Ah, bukannya senang lihat anak tuh sukses. Ah, ini disuruh pulang. Aduh, mak-mak emang takut miskin ya. Gitu-gitu sama gue kali. Lu ngaco lu. Terus sekarang gimana? Itu dia, Di. Gue bingung. Lu tau kan sama gue kayak gimana? Kalau dia ngomong, pasti kejadian. Ampun punya ide. Bagaimana kalau Waang ngontrak sendiri, ya kan? Nanti cuma Ambu sama Mama Ambu yang tahu. Oi, itu banyak kampasan itu. Udah siap. Cek tu suap, dua tu suap, tiga tu suap, banyak tu pasal. Padang idola kita banyak banget yang nge-like di Instagram. Iya kan? Untuk kesana yuk. Ah, enggak. Ih, lu kenapa sih? Putus pacaran bukan berarti juga kali putus sama sate padangnya. Sel, gue mulai sekarang udah putus sama sate padang. Gue udah gak mau makan sate padang lagi. Apa salahnya sih sate padang? Lo tau gak? Banyak banget kenangan yang gue harus lupain sama sate padang. Apa aja? Drama Korea kali ya? Lo tau gak? Gue itu dari dulu dalam keadaan apapun, gue tuh selalu pergi makan di rumah sate padang sama Ferry. Sampai sekarang gue tuh ngeliat dia selingkuh di rumah sate padang. Nyakitin gak sih? Iya, tapi gak usah lebay juga kali. Gak usah semua hal tuh dikait-kaitin. Nih ya, harusnya lu tuh happy, bersyukur, bahagia. Lu tuh putus dari si Ferry. Soalnya si Ferry tuh cowok yang gak bener. Ngapain sih lu pikirin? Lu emang ngatain gue sih? Gue bukannya ngatain lo, cuma gue kebat lo. Ya, cewek cantik, coba deh ya lu tuh buka mata lo. Kalau yang lo lakuin saat ini tuh salah besar. Ya? Mudah amat . Pokoknya gue mulai sekarang gak mau makan sate padang dan gue udah putus sama sate padang, oke? Mendingan gue sekarang fokus sama kerja gue dan gue ngedapetin duit biar gue bisa happy.
ya udah kalau kayak gitu. Kalau gitu gua mau makan sate Padang sendirian aja. Saya udah kangen sama Uda Rian. Bye. Ih, itu cowok namanya Rian. Kenapa? Kamu ikut? Enggak, udah sana. Ih. Ya, halo. Foto pasar modern. Indoor sama outdoor. Iya, bisa. Iya, bisa. Oke, iya. Siap. Nah, gitu dong ada kerjaan baru. Gue udah ngabisin tabungan gue untuk benerin nih kamera. Kalau sekarang gue ada kerja. Boleh deh. Gue punya duit lagi, biar gue bisa seneng lagi. Udah gak mikirin cowok sama sate Padang. Kok ada si tukang sate itu sih? Males banget deh. Pokoknya aja gue gak ngeliat dia. Males banget kalau gue ketemu dia lagi. Nih, buat lo. Thank you. Oh ya, lo mau pakai foto-foto itu buat brosur lo? Foto-foto ini bakal gue share di medsos. Karena menurut gue, medsos itu tempat yang paling bagus tuh untuk promo. Oh. Keren, bagus sih. Lo anak kuliah mana sih? Kok gak pernah ngeliat? Enggak kok, gue cuma lulusan SD. Bohong banget. Gue gak percaya lo orang gak punya. Iya, kalau gue mampu, kalau gue orang punya, ngapain gue dagang? Iya gak? Iya sih. Oh iya, nyokap lo gimana? Udah sembuh belum? Nyokap siapa? Ya nyokap lo lah, itu lo teman lo bilang ke gue kalau nyokap itu lagi sakit, makanya lo tuh giat nyari duit. Adi ngomong kayak gitu sama lo? Iya, emang kenapa? Enggak, gak apa-apa. Tapi menurut gue lo keren sih orangnya. Keren. Lo lagi muji apa ngina nih? Enak aja. Gue itu ya orangnya tuh straight to the point. Kalau gue suka, gue bilang suka. Kalau gue enggak suka, ya gue bilang enggak suka. Iya, gue tahu kok. Kelihatan lagi.
Makanya gue gak aneh, waktu lu mergokin mantan lu, lu siram pakai sate. Malu, cu. Hah? Kenapa sih harus ngebahas itu? Ngesah gue. Ya. Audi, Di. Nih. Handphone lu tinggalan. Lu masih berhubungan sama dia? Ya enggak lah. Ngapain yang kayak gituan disimpan lama-lama? Males banget. Lu sendiri? Kok bisa putus sama Dian? Ngambek-ngambek kepo. Apaan sih? Biarin sama gue. Ya, kalau gue sih mungkin dia mutusin gue gara-gara dia baru sadar kali kalau gue bukan orang kaya. Ah? Serius lo? Ya kalau gue kaya, dia pasti masih sama gue. Tapi perasaan Ferry gak kaya-kaya banget deh. Masa? Bukan dia tajir melintir ya? Sampai-sampai cewek ngeremunin dia. Enak aja, maksud lo apa? Gue jadian sama Ferry itu bukan gara-gara dia kaya, tapi karena dia itu dulunya baik. Baper. Enggak kok. Orang, ya gue. Lagi mikirin Ferry ya? Enggak, gue itu... Sayang, kalau yang ini? Bagus. Sayang, aku mau dua-duanya. Hah? Dua-duanya? Iyalah, lagian apaan sih kamu gak usah sok kaget gitu ah. Sama pacar tuh gak boleh pelit-pelit, nanti rezekinya seret tau. Lihat sayang, belanjaan kamu tuh udah banyak banget. Aduh, aku tuh biasanya belanja biar itu kalau sama Rian. Ya udah, balikan aja sama Rian. Kamu tuh ngomongnya apa sih? Kamu udah gak cinta lagi sama aku, ya? Ya bukan gitu sayang. Ya kamu sih lagian pakai bawa nama orang itu. Ya kan tukang sate, gak level lah.
Rian itu jualan sate cuma iseng-iseng doang. Dia tuh sebenarnya anak orang kaya. Loh, terus kenapa kamu mutusin dia kalau kayak gitu? Ya karena aku malu lah sama kerjaannya dia jadi tukang sate gitu. Aku gak mau, aku gengsi tau. So, kalau aku jadi supir angkot, kamu mau ninggalin aku gitu? Iya apaan sih kamu ngomongnya udah. Mbak. Aku mau yang ini ya dua. Ini aja. Wah, kok gelap sih? Ferry, ngapain di sini? Apa kabar lu? Wah, baik, baik banget. Sorry ya, lu ngapain di sini ya? Kalau lu mau ganggu gue, mendingan lu silakan ya pergi, gue mau kerja ya. Audi, lu tahu nggak sih? Bagi gue, kapanpun dan dimanapun lu, itu sangat penting. Fair, sorry ya, rayuan lu itu mendingan ke laut aja ya. Udah nggak mempan sama gue. Audi, lu kok gitu sih? Lu udah berubah ya? Udah deh, lu daripada banyak ngomong, serah deh. Mendingan daripada lu gangguin gue mendingan kerja. Audi, tunggu-tunggu, dengerin gue dulu. Lu bisa nggak sih ngikutin gue? Tunggu, Audi. Ih, apa sih? Kayaknya gue harus manfaatin Rian biar Ferry nggak ganggu gue nih. Rian! Audi? Lu ngapain di sini? Lah, lu ngapain di sini? Kita jadikan ke Bogor. Hah? Itu loh. Kamu pasti lupa deh, kita kan mau makan ke Bogor, ya kan sayang? Oh iya, kita mau ke Bogor. Jadi? Iya. Oh iya. Fer, gue sama Rian mau ke Bogor ya. Kita mau makan di tempat kesukaan kita, ya nggak? Jadi, lu jadian sama dia sekarang? Iya. Iya. Jadi, gue duluan. Yuk, sayang. Yuk. Rian, sorry ya gue manfaatin lo. Habis itu gue sebel banget tuh sama si Ferry. Ini mau terus dipegang nih. Oh iya, by the way lo ngapain di sini? Biasa, kerja. Tuh, gue disuruh foto gedung itu tuh. Oh. Ya udah kalau gitu gue temenin aja. Lah, warung lo gimana bukannya lo jualan? Tenang, ini kan hari Senin. Nah, biasanya hari Senin itu Adi yang megang warungnya. Oh, ya udah. Yuk, temenin gue. Oke. Si Rian kok jadi deket gitu ya sama mantannya Ferry? Enggak. Ini kayaknya gue curiga nih, kayaknya mereka lagi deket deh. Mak Ros, Ambo itu gak pernah tahu doh, di Mas Rian tuh berada tuh, ini tuh semenjak lah keluar dari warung mamak tuh, kami itu gak pernah bersua lagi doh. Manalah mungkin kau tuh gak tahu di mana Rian, Adi. Kalian kan kembar dempet. Kemana-mana berdua. Ayolah Adi, kasih tahu jo Ama, di mana Rian. Soalnya Ama telepon-telepon, indah pernah diangkatnya. Onde Mak Ros, serius, Ambo enggak tahu dong Mak Ros. Kau tuh jangan bohong sama orang tua. Nanti kau berdosa. Onde Mak Ros, kalau Ambo dilahirkan kembali, Ambo lebih memilih enggak menjadi ponakan Mak Ros doa. Ambo jadi pusing. Adi, kau tuh bicara apa? Ya udah, kalau kau enggak mau ngasih tahu di mana Rian, Ama akan tutup warung mama kau. Cibola, nanti awak kabarkan Mak Ros. Awak tanyo dulu sama Rian. Dikasih tahu tidak sama Rian warungnya di mana? Ya, Mak Ros ya. Jadi kau tahu di mana Rian berado? Kau bohong sama Ama yo? Ya sudah, kalau kau tidak mau ngasih tahu di mana Rian, Ama yang akan ke Jakarta pakai private jet Ama. Adi, woi, Adi, Ama harus selesai bicara sama kau. Hei. Onde mati Ambo, tuh kan Ambo keceplosan. Aduh, lagian si Ama mendasak terus. Dasar anak kok.
Rian! 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 Ah capek lah sih, gue capek ah. Lo apaan sih? Teriak-teriak mulu. Oh ini malam Jumat. Jangan-jangan lo kesurupan lagi. Lo kesurupan ya. Bakar-bakarah do. Ama Waang tuh ketibu ke Jakarta. Nah, mau tiba dia Jakarta dia lagi. Lo mau jemput Waang. Hah? Coba kasih tahu dia di mana lokasi Waang, di mana tempat sate Waang tuh. Alah, kalau ndak Waang hubunginyo, nyujapui Waang sih kok, Waang paika. Pulang kampung. Capek hubungi. Iya. Kalau bapak sama ibu sudah makan dari sini pasti bakal ketagihan. Si udah bisa aja. Tentu lah iyo. Nanti kalau bapak sama ibu nih udah pulang nih ya, pasti langsung pengen balik lagi sini kan? Kenapa balik lagi dah? Karena dompetnya ketinggalan. Ibu bisa aja. Silakan makan. Oh iya. Ada Dian tuh. Terus? Siapa tahu dia kesini mau ngincar Waang lagi kan? Hah? Pengen balikan sama Waang. Waang udah kayo banyak duit lah. Negatif thinking aja lo. Udah sana layanin. Maaf mbak, ada yang bisa mbo bantu? Mau pesan apa? Kalau sih yang layanin gue. Dianya mana? Nggak perlu balikin duit aku lagi. Anggap aja duit itu sebagai ucapan terima kasih aku untuk tidak mengganggu hidup aku lagi. Ngerti? Hai. Oh. Gue ganggu ya? Enggak. Yuk. Hah? Nyebelin banget sih. Si Rian sekarang udah gak bisa gue manfaatin lagi. Gue nyesel mutusin dia. Warung lu tambah ramai aja. Nyesel aja kok. Oh iya, tadi itu Rian ngapain? Rian? Tadi dia ngasih tahu kalau ibunya sakit. Terus dia ngajak besuk gitu? Oh enggak. Dia pinjem duit. Katanya buat nambah sobatnya. Terus lu kasih? Hah? Ya enggak lah. Gua mana punya duit. Gitu. Ya abisnya kemarin si Ferry itu nelfon gue. Dia bilang dia sama Dian itu putus. Abisnya Dian morotin Ferry terus. Oh dia ya? Pas sama lo kayak gitu juga nggak? Dia sih sama gue enggak ya. Dia nggak tahu kalau sama Ferry kayak gitu. Gitu ya. Terus?
Ferry ngajak balikan? Ya enggak lah, ngapain juga gue balikan sama dia. Oh, dipikir. Gue selalu termotivasi untuk maju. Dan harus maju. Lo ingat gue. Kalau malah ngeliatin gue anak kayak gitu sih ya. Jujur aja. Lo yang bikin gue semangat. Makanya gue bisa sampai seperti ini. Apaan sih? Baik deh. Enggak, gue serius. Makanya gue pengen nanya sama lo. Pacaran sama Sirian tukang sate itu? Iya, serius. Tega banget sih sama sahabat sendiri. Kok lo tega bikin gue patah hati sih, ha? Sorry ya sayang, jangan bete kayak gitu dong. Ya mau gimana? Gue kayak gak bisa aja nolak cintanya. Ya udah, putusin. Jangan dong, jangan please. Ya enggak lah, itu serius banget sih. Ya abisnya lo gimana sih? Ya udah, gue ikhlas kok. Yang penting lo happy, bahagia. Ya, gue liat juga kayaknya tuh Rian orangnya baik kok. Makasih, udah mau support, seneng deh. Iya dong, dan gue happy banget. Mulai hari ini gue bisa makan sate padang gratis. Ngawur, bayar dong, bayar. Bener banget. Oh, abisnya, makan ada gratis. Ngapain sih lo? Gue punya banyak cara lah nemuin lo. Apa?
apaan sih? Mulai sekarang, lo jauhin Rian. Kenapa? Ya, karena Rian gak pantas buat lo. Terus siapa yang pantas buat Rian? Lo? Ya. Lo lupa apa? Lo sendiri kan yang mutusin Rian. Terus sekarang lo mau balikan lagi sama dia? Lo gak malu apa ngejilat ludah lo sendiri? Itu bukan urusan lo. Pokoknya, kalau lo masih ngedeketin Rian, lo urusan sama gue. Emangnya Rian mau sama lo? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Lo harus jauhin Rian, titik. Gak mau. Oke. Jadi bener ya kata orang, lo mau sama Rian karena lo tahu Rian tuh anak tunggal dan kaya. Rian anak tunggal sama anak orang kaya. Ya? Lo gak usah pura-pura gak tahu deh. Rian itu anak orang kaya. Dia cuma iseng-iseng doang kali dia tuang sampe. Jadi ternyata Rian anak tunggal sama anaknya orang kaya. Tapi kenapa dia gak cerita sama gue? Kenapa dia bohong sama gue? Yes! Akhirnya gue berhasil juga tuh pengaruhin si Audi itu. Berarti sebentar lagi hidup gue bakalan bahagia. Dimanjain lagi sama Rian. Pokoknya kayak dulu lagi deh. Tapi enggak. Gue gak mau Rian tuh jadi tukang sate. Malu kan kalau orang nanyain pekerjaan pacar lo apa? Tukang sate. Enggak deh. Kayaknya gue harus kasih Rian pelajaran apa ya kira-kira ya. Rian! Siko! Apa sih? Gawat, kenapa? Itu pelanggan sama sakit perut, ah. Kok bisa? Aduh, dari tadi bolak-balik ke WC, Lihat. Mbak. Aduh, udah. Ini satenya pakai bumbu apa sih? Udah, kok bikin perut melilit ya? Tahu nih, saya juga udah bolak-balik ke kamar mandi dari tadi, sakit perut saya. Gimana sih? Mbak, bangun. Di mbak aku, hah? Gua ke rumah sakit. Mbak. Cuma. Bagaimana nih ceritanya?
Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf sebelumnya. Kami berdua minta maaf ya. Yang kami butuhkan bukan minta maaf. Yang kami butuhkan menutup burung ini. Tutup! Kalau masih dibuka, bakal banyak yang sakit perut dibawa ke rumah sakit. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menutup tempat ini. Ya. Dan kalian yang merasa sakit atau dirugikan, saya akan menanggung biayanya semuanya. Udah, itu aja. Ya. Rian! Rian! Siko! Apaan sih? Ambu menemukan ini ya, deket kompor. Hah? Ini kan obat pencahar itu kan yang bikin sakit perut tuh. Siapa yang ngelakuin ini? Ambu gak tahu dong. Kayaknya ada yang sengaja deh nih, hah? Pin ngerusak restoran kita. Onde mande, siapa tuh, hah? Yang kejam, hah? Yang memasukkan itu ke dalam bumbu sate kita, sampai-sampai orang bolak-balik kamar mandi itu, sakit perut. Kita nggak usah nyalain siapa-siapa. Kayaknya waktunya buat kita untuk introspeksi diri. Introspeksi diri, sabar kecewaan, hah? Cari itu pelakunya siapa? Cari pelaku sampai ketemu. Nanti kalau siapa tahu itu kompetitor kita ya kan? Kompetitor kita yang sirik sama kita, yang bikin usaha kita. Di mau gimana lagi? Kita udah nanyain mereka satu persatu dan mereka enggak ada yang ngaku. Makanya itu warung dikasih CCTV, jadi kita tahu aktivitas apa. Jadi kita tahu yang terupdate itu apa. Iya, ini semua salah gua. Oke. Okay? Udahlah, lo enggak usah ngomel-ngomel terus, pusing gua dengernya. Bagaimana nggak bisa ngomel, pusing, paniang. Uang paniang, ambu paniang. Sama-sama paniang. Nanti kalau warung bangkrut, nggak ada warung lagi. Ambu, nasib ambu bagaimana? Bagaimana nasib ambu? Ambu masih pengen mandiri. Uang, kak ditarik nak ke kampung sama bapak Uang. Iya kan? Mau gimana lagi? Tadi Ama udah telepon gue. Katanya Ama udah siapin tiket buat gue pulang ke Padang. Apa? Tiket? Tiket pulang ke Padang? Untuk Waang. Ya ampun. Hanya ini yang dibanggakan anakku. Aduh nak. Jauh-jauh ama sekolah kan kau. Ini hasilnya. Hanya warung sate Padang. Kalau tahu begini, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Ke rumah paman kau aja. Pak Ete Lian, bisa kasih kau gerobak. Tapi bukan itu maunya Ama. Ama maunya kau tuh jadi pejabat. Jadi pengusaha yang terkenal. Pokoknya, Ambo harus bisa memulangkan anak itu ke kampung. Biarlah melarat di kampung. Daripada di negeri orang. Lo beneran gak mau makan sate Padang lagi? Iya, beneran. Ih, kenapa sih? Masa gara-gara lo ngerasa dibohongin sama Rian, lo sampai gak mau kenal sama nama sate Padang? Sah, lo bisa gak jangan sebut namanya tuh? Gue benci banget. Aduh, Di. Bisa gak lo tuh gak egois? Bisa jadikan Rian itu bohongin lo karena dia tuh emang pengen mandiri. Banyak kok anak muda zaman sekarang yang dia tuh gak mau nebeng bisnis orang tuanya atau ngaku-ngaku anaknya pengusaha siapa kek, konglomerat siapa, ya kan? Ya tapi kan gak sampai segitunya. Gue itu pacarnya, harusnya dia cerita dia itu sebenernya siapa. Sekarang gue mau nanya sama lo. Yang penting buat lo itu perasaan lo atau hubungan lo sih? Makanya kalau Ama bicara tuh didengarkan. Ini semua terjadi gara-gara kok tidak mau mendengarkan omongan orang tua. Bukan gitu, Ma. Tapi... Pengen mandiri? Hah? Nggak mau kau menggunakan fasilitas orang tua? Rian, kau pikir Ama dan apa kau ini cari piti untuk siapa? Hah? Ya untuk kau lah anaknya. Iya, Ma. Tapi, Ma. Aku mohon, Ma.
aku itu gak mau pulang sebelum aku sukses di sini. Heh, jangan mendikte amak kau nih. Pokoknya besok kau harus angkat barang-barang kau tuh semua. Kita balik ke kampung. Ngerti gak kau? Onde, Mak Ros nan cantik, nan rancak, jangan dibawa lah Rian pulang kampung ke Padang. Siapa teman Ambo di sini lagi ya? Cuman Rian teman Ambo di sini, Mak Ros. Eh, Adi, amak kau kan ada di Jakarta. Kau bantulah amak kau itu, ha? Papisa, bukannya bacarai. Usahlah Rian manangi juo. Lu apaan sih? Itu lagu Padang. Kalau mau berpisah, mode itu lagunya. Gue buang kemana ya nih barang ya? Di situ ada tulisannya dilarang buang sama sembarangan. Terus gue buang kemana dong nih? Ah, gue simpen aja deh. Ada jagoan gue. Kayaknya dia lebih ganteng kehilangan pekerjaan deh daripada jadi tukang sate. Samperin ah. Rian, kamu ngapain di sini? Ya, gue nggak mau ngapain. Mau ngapain di sini? Aku. Nyari kamu lah. Kayaknya kita jodoh deh. Soalnya kemanapun aku pergi, dimanapun itu pasti ketemu kamu lagi. Ya sekarang. Rian, gue lagi pengen sendiri. Mendingan lu sekarang pergi deh. Ih, kamu jangan gitu dong. Aku tahu kamu tuh lagi pusing kan. Usaha kamu lagi jatuh kan. Makanya kamu tuh butuh teman. Audi mutusin kamu ya. Tau dari mana? Ya tahu lah. Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Secara kita tuh soulmate. Jadi apapun yang kamu rasain, aku juga ngerasain. Emang tuh ya, Audi tuh parah banget. Giliran kamu lagi jaya aja, dia mau ngedampingin kamu. Sekarang mana tuh anak? Mana? Kamu lagi jatuh gini, dia ninggalin kamu kan? Cewek apaan coba tuh? Nian, gini. Kalau lu nggak ada urusan sama gue, mendingan sekarang lu cabut deh. Kok oh, kamu jadi sini sih sama aku? Iya, jujur. Gue udah gak respect sama. Iya, tapi kan cuma aku doang yang bisa ngertiin kamu. Percaya sama aku. Obat pencahar. Apa ini? Apa ini? Itu. Kamu kan tahu kalau aku suka sembelit, suka susah buang air besar. Gak usah bohong deh. Obat ini sama persis sama yang gue temuin di dapur gue. Dan gue yakin banget, lo yang udah masukin obat ini ke bumbu sate gue. Ngaku deh. Apaan sih kamu? Kok lo dua aku sih? Oh, kamu jangan sembarangan ya kamu. Lo gak mau ngaku? Oke. Gue akan bawa obat ini ke polisi. Yan.
Audi. Audi? Ngapain kesini? Jadi cerita itu panjang. Jadi si Rian, mamanya itu sudah datang ke sini. Mamanya itu jemput si Rian. Si Rian itu pergi ke Padang, dijemput sama mamanya. Ambo ditinggal di sini sendiri. Gimana ceritanya tuh? Sumpah, gue gak ngerti lu tadi ngomong apa. Ambo kelola sudang padi itu emang bakso Padang Ambo keluar. Jadi jadi intinya si Rian disuruh pulang sama mamanya. Jadi Ambo tinggal sendiri gitu. Terus Riannya mau? Ya si Riannya mau. Gimana lagi? Ya kan? Si Rian itu mau enggak mau ikut sama mamanya. Dia tuh nurut sama mamanya. Ya kan? Si Rian kok orangnya itu ya sebenarnya mandiri, apa-apa kerja sendiri. Mau bikin usaha sendiri dia. Astaga. Gue sama sekali enggak tahu, abisnya Rian itu enggak pernah cerita sama gue. Oh, deh. Si Rian itu emang orangnya itu rendah hati ya. Sama sini dia rendah hati. Terus sama si ini dia juga rendah hati. Tapi kalau sama Ambo, Ambo yang rendah. Ini yang tinggi gitu. Astaga. Kasihan banget si Rian. Gue jadi enggak tega deh. Konyo, kalau jadi padusi itu enggak boleh sensi. Sudah dilabrak sama si Dian, si Rian diputuskan. Tunggu, kok lo tahu? Onde, mande, carito itu Pak ada ketahu. Si Dian itu sudah cerita semuanya, sudah curhat sama kita semuanya. Jadi yang magia ube pancahar tuh si Dian tuh sama Konyo saduan pengunjung tuh sakit paru gara-gara makan sate itu. Apa? Serius lo? Aduh ini enggak bisa dibiarin. Gue harus melakukan sesuatu sih. Makonyo Ambo kedatang ke Siko tuh untuk magia tahu, Ambo kasih tahu gitu. Ya oke, gue duluan ya. Lanjutkanlah usaha kamu. Dan tunjukkan sama Ama kesuksesan kamu. Jangan pulang sebelum kau mampu menunjukkan gere-gere sate Padang sama Ama dan Apa. Ama ini sebenarnya ada apa sih? Kamu Audi kan, Nak? Kok? Iya, Tante. Ama kenal Audi? Ama sekarang sadar. Ama kayaknya serakah. Tapi sebenarnya Ama itu pingin kau tuh kayak apa kau, Nak? Tapi yang namanya anak punya cita-cita. Benar yang Audi bilang. Ini hidup kamu, Nak. Kamu yang menentukan. Adi! Adi! Ambo risiko. Kok kau kerenjang? Dari tadi ya Ambo risiko. Aduh, Ambo kepanasanku. Ama tidak tahan tinggal di Jakarta kok. Ama heran juga kalian kok betah tinggal di Siko. Adi capek, Ambo payung, Ambo capek. Ama tidak tahan kok. Sabar. Capek lah sekitar.
Dina. Capek nih. Sabar, Mak Ros nih macam artis loh, kayak di lokasi FTV syuting. Oh, mau payung-payung. Ya tentulah. Ayo. Lah, kok Waang ama yang dipayungkan, Mbak? Aku ama. Ama, ama. Kamu mau kemana? Oh iya. Oh, Mak, situ mobilnya. Kok kamu pergi? Mirip sih. Apaan?